Renungan Alkitab berjudul Memperkokoh. 2 Tawarikh 11 ayat 13-17. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Sahabat Alkitab, semua manusia mempunyai naluri memperkokoh hidupnya, termasuk Rehabeam dalam posisinya sebagai Raja Yehuda. Secara jasmani, dia memperkuat kota-kota kubu di Yehuda dan menempatkan kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan dan lain-lain. Secara rohani, para imam dan orang Lewi menggabungkan diri dengan dia untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. 2 Tawarikh pasal 11 ayat 17 menuliskan, demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun, karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. 2 Tawarikh pasal 11 ayat 16, dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Setiap orang akan menarik jenis orang yang sama ke dalam lingkungan pertemanan hidupnya atau inner circle-nya. Siapakah inner circle kita saat ini? Itu dapat menunjukkan apakah kita sedang memperkokoh atau memperlemah hidup kita. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.